Ramadan memasuki hari ke-7. Sore hari ini cuacanya sangat mendung sekali. Dari siang tadi hujan turun dan membuat warga-warga pada bermalasan untuk keluar rumah. Dan suasana di sore hari ini yang biasanya di pinggir jalan ini ramai dikunjungi oleh para warga yang melakukan ngabuburit, selain itu juga mencari takjil. Tapi sore hari ini suasananya sangat berbeda dengan hari-hari kemarin, karena mungkin cuaca mendung dan biasanya di hadapan saya ini selalu ramai. Tapi sore ini tidak selalu ramai. Katanya yang biasanya jam segini sudah habis, tapi masih banyak. Nanti saya mau tanya sama namanya Mbak Sari. Mbak Sari ini yang orangnya cantik, manis, dan kecantikannya memang manis semua. Dan kemarin waktu saya ngupload video yang pertama, ada yang nanya, Mbak Sari itu tinggalnya di mana, Pak? Boleh kenalan nggak? Inilah suasana sore hari sambil menunggu berbuka puasa. Ini lokasi di Pasar Tegri, pinggir jalan. Biasanya rame, jam segini ini rame, tapi ini sangat sepi sekali. Bukan sepi ya, ini ya bukan sepi ya, biasa-biasa aja. Nah ini esnya biasanya sudah ludes, ini masih banyak yang utuh. Begitu juga es apa namanya, Mbak Sari? Ini. Nah ini singkong Thailand pakai susu. Ya, kalau ini salad buah. Sama kolak. Tapi sore hari ini masih banyak yang utuh. Alhamdulillah. Walaupun masih ada yang inilah ya. Tadi bawa berapa? 10 tinggal 1. Tapi Ini bikin sendiri semua ya? Iya, ini dong. Kamu pinter juga ya bikinnya ya? Iya, otodidak aja sih, gading aja. Kenapa punya ini satu jualan kayak gini? Iya dong. Kenapa? Penambahan bahan jajanan. Oh, terus? Jajan aku juga. Oh. Kayaknya murah-murah. Jadi selama ini? Biar gak bosen aja, itu makan ngapain gitu kan, jualan kan, lumayan. Selama ini gak jualan atau apa? Gak, di online aja. Online. Oh, di rumah aja. Iya, di rumah aja. Itu juga janda. Coba sih kenalin satu-satu. Ini Sari. Sari. Ya ini Anda punya pasangan. Oh, jadi kesini mau mujinya aja nih. Oh, jadi selama ini jualan online. Ya baru tahu. Ukuran apa itu? Makanan atau? Ya kayak gini sama aja. Oh, sama aja. Ya, cuma nggak ada kolak ya. Kalau mau cuma. Kolaknya di lebar edisi Ramadan aja. Anak udah sekolah belum sih? Hah? Anakmu udah sekolah ya, belum? Ya, TK. Udah TK ya? Iya. TK. Enak kan pakai payung? Barelah, buat anakku. Nanti malam mumpung.
sini teman-teman, ini suasananya hujan, iya, enak bener ya. Enak buat tidur. Buat tidur sebetulnya. Makanya biasanya itu ramai di sini, macet. Tapi ini sudah mau buka, masih anglem. Tapi, kalau ini Mbak siapa namanya? Malam namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu, nah itu Mbak Ayu. Mbak Ayu itu juga, statusnya juga sendiri. Kalau ada teman-teman mau kenalan juga boleh. Kecuali yang ini, kalau ini maminya. Ini kalau ini maminya ini. Gimana ini anak-anakku ya, belum pada laku. Belum laku anak-anaknya. Tapi nggak apa-apa kan, kita masukin ke YouTube. Ini Ria, Nia Ramadhani KW. Ayo sih, Nia KW juga. Itu langsing. Ini Mbak Ayu. Mbak Ayu ini statusnya sendirian. Berapa anak berapa? Anak 3. Anak 3. Tapi masih muda. Berapa umurnya? Tapi enggak apa-apa. Anak itu anugerah, anak itu rezeki. Ya, Mbak Sari ya? Iya, iya dong, anak itu anugerah. Iya.